engkau adik aku, balik aku abang, kan? Tetapi sentiasa muda kita. Kau takkan tua lah sebenarnya. Jadi masa sekolah tu gelak-gelak je, tapi bila dah buat dah jadi orang filem sekarang ni, itu menarik juga dijadikan cerita fantasi. Apa bagi yang lahir pada 29 Februari. Jadi yang dilakon oleh Remy Sak sebagai utama. Umurnya tak beranjak, dia 4 tahun. Jadi apa yang menjadikan dia, orang lain semua jadi lebih cepat lagi tua pada dia. Masa berubah lagi pantas. Dan dia bertemu Lily, seorang gadis berbangsa Cina, jatuh cinta tapi dan normal. dan dia mega di bercinta tapi tak diizinkan keluarga kerana zaman tu ada banyak tentangan dari segi pergaulan antara percintaan antara kaum dan sebagainya. Dan mereka berpisah tapi Budi ni mencari Lily sepanjang hidup dia dan akhirnya bertemu kembali tapi Lily dah berubah. Ya. Okey. Jadi kita akan kembali semula. Kita nak bersama dengan Jojo. Mungkin ada yang tertanya-tanya. Jojo ni dari Hong Kong.